Bengkel. Boleh hubungi nombor 019-770-6767. Fenomena, fenomena, fenomena. Manusia dan alam. Channel ini memaparkan aktiviti manusia dan alam, yang mana setiap kali paparan-paparan yang kami paparkan ianya mengesahkan tentang kehidupan manusia dan kehidupan haiwan-haiwan di alam ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sungguhnya alam ini, dunia ini akan kita tinggalkan, akan kita pergi darinya. Dalam satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'ikatul maut. Maksudnya, setiap yang bernyawa, setiap jiwa yang bernyawa, pasti, pasti, pasti akan merasai mati. Jadi tidak ada, tidak ada makhluk dalam dunia ni yang akan terlepas daripada sakaratul maut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, oleh kerana itu kita perlu buat persiapan. Buat persiapan untuk apa tuan-tuan? Buat persiapan untuk menghadapi sakaratul maut. Untuk kita menghadapi sakaratul maut, kita kena buat persiapan sebelum kita menghadapinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita taufik hidayah ketika kita sakaratul maut. Sakaratul maut ni adalah satu tanda pengakhiran kehidupan kita kat dunia ni. Bila mana kita dalam sakaratul maut, kita dah ucap kalimah La ilaha illallah, maka wajib syurga bagi kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perkara ni kita kena bicarakan, kita kena cakap, kita kena ulang-ulang katakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Rabb kita. Allah Subhanahu Wa Taala adalah pencipta kita. Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan kita dan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mematikan kita. Bila sampai waktunya kematian, bila sampai waktunya sakaratul maut datang kepada kita, maka waktu tu kita perlu, waktu itu kita perlukan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita dalam keadaan kita, dalam keadaan kita sehat begini, dalam keadaan kita boleh bernafas lagi, dalam keadaan kita masih lagi bernafas, masih lagi bernyawa, maka perlulah kita tasydidkan dalam hati kita bahawasanya La ilaha illallah. Supaya bila mana sakaratul maut datang kepada kita, Malaikat Israel datang kepada kita, tak kala dia nak mengeluarkan roh kita daripada jasad kita, maka tasydid kita tasydid yang benar, tasydid yang membenarkan Allah Subhanahu Wa Taala adalah Rabb kita. Manusia ni tuan-tuan, manusia ni pengiraan
kehidupan pengiraan. Pengiraan. Pengiraan apa? Pengiraan kejayaannya. Pengiraan kejayaannya bila mana, bila mana dia dapat ucap kalimah La ilaha illallah di akhir kalam dia. Masa sakaratul maut, masa sakaratul maut, ketika hujung-hujung akhir kalam kita, kita dapat ucap kalimah La ilaha illallah, maka kejayaanlah bagi kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada cara lain untuk kita selamatkan iman kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan kita usahakan iman kita. Iman ni perlu kita usahakan supaya ia kekal dalam hati kita sehingga akhir hayat kita, sehingga sakaratul maut datang kepada kita. Kita kena usahakan lagi dan lagi. Kita tak tahu bila sakaratul maut datang kepada kita. Mungkin sebentar lagi, mungkin sekejap lagi, mungkin sedetik lagi. Kita tak tahu. Kita tak tahu pengakhiran kehidupan kita di dunia ni bila. Dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, oleh yang demikian, bicaranya kita, perbaharui iman kita. Bila kita jumpa saudara-saudara kita, dan kita perlulah, perlulah bagi kita mengucapkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Katakan kepada mereka bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Rabb kita. Katakan kepadanya Allah Subhanahu Wa Taala pencipta langit dan bumi. Katakan kepada mereka Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan makhluk, bahkan makhluk yang memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan katakan lagi bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada bapa dan tidak ada anak. Allah Subhanahu Wa Taala adalah Zat yang maha suci. Dan tiada awal, tiada akhir. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tuan-tuan, apa yang saya bicarakan, saya dapat amalkan. Apa yang kita dengar, kita dapat manfaatkan. Apa yang kita harapkan supaya Allah Subhanahu Wa Taala gunakan kita taufik hidayahnya sehingga akhir hayat kita, sehingga akhir kalam kita, Allah SWT anugerahkan kepada kita bantuan Allah SWT datang kepada kita, kita dapat ucap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana itulah kejayaan sebenar manusia. InsyaAllah tuan-tuan.